yang bekerja di wilayah paling ujung Indonesia. Kalau di Merauke itu ada jauh dari Merauke ada namanya Kampung Kondo, paling bawah Indonesia itu berbatasan dengan Papua New Guinea. Dan saya bekerja dengan prinsip menghadirkan negara dan menghadirkan gereja. Pro Ecclesia et Patria, itu saya punya prinsip. Dan saya 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan karena itu, karya saya adalah karya pemberdayaan yang membuat masyarakat orang asli Papua tidak kehilangan harga diri. Saya lihat, selama ini saya baru berkarya 4 tahun di sana, dan saya lihat bahwa masyarakat saya, umat saya itu terpinggir. Banyak orang jual ikan, jual beras, jual apa, tapi untuk pedagang, tapi bukan saya masyarakat. Makanya, saya hadir di sana, dari wilayah paling tidak ada jalan sama sekali, saya seringkali berkuda 9 jam, dengan lumpur dan segala macam, di Indonesia yang merdeka sudah sekian lama. Dan saya senang hari ini saya diminta untuk di sini untuk suarakan kami orang Papua. Keriting ke rambutku, hitam kulitku, aku Papua. Saya dilahirkan di Flores, tapi saya mau mati di Papua sebagai orang Papua. Baik, apa yang saya buat? Yang saya buat, saya ini sebenarnya latar belakang akademisi, saya dosen. Lama di luar negeri, lalu saya ditempatkan di wilayah paling selatan, tidak ada akses sedikit pun. Listrik tidak ada dulu, jalan tidak ada, dan semua fasilitas tidak ada. Saya pernah hidup dengan segala sesuatu yang bebas, tapi ketika saya ditempatkan di wilayah paling ujung, saya menikmati di sana. Minum air lumpur dengan saya punya orang, maka tugas bersama saya adalah hadirkan air sebagai infrastruktur dasar untuk masyarakat dari wilayah. Dan terima kasih kepada Kementerian PU yang sudah hadirkan itu. Yang kedua, sebagai pastor, saya memahami dengan betul bahwa karya pangan itu berkaitan dengan Ekaristi atau Yesus yang saya sembah sebagai Allah tetapi makanan. Maka ketika saya menganimasi karya pangan, maka saya tempatkan itu sebagai karya melanjutkan pangan di dalam hidup bagi hidup yang kekal. Maka karya yang saya buat itu dengan nama Rumah Pangan Lestari Sesawi. Kenapa saya sebut sesawi? Sesawi itu tumbuhan kecil dalam kitab suci yang dilambangkan Yesus sebagai tumbuhan paling kecil tapi bisa jadi pohon dan menjadi tempat bernaung bagi burung-burung udara atau bagi masyarakat kecil. Sesawi yang saya terapkan dengan 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang ini. Itu yang dibuat sekarang. Maka kami produksi sekarang, itu karya orang Papua asli. Orang-orang Papua, di sana satu mama di sana ada. Dan saya punya tugas itu menganimasi, dan saya libatkan saudara-saudara yang di pemerintah itu, bimbingan teknis dan mata, saya libatkan mereka masuk. Saya selalu bilang begini, tinggalkan baju dinasmu, datang kerja bersama saya, mari kita layani orang Papua. Mantap. Dan itu terjadi. Saya terima kasih. Kalau juga ada ibu PKK di sana, ibu Rini, Rini Gece, saya punya ibu Bupati, hadirin sini bersama saya dengan PKK. Dan karya yang saya buat bersama itu adalah bersama dengan perempuan-perempuan. Maka tadi bersama-sama tadi, saya memang terpuji laki-laki terpuji di antara perempuan. Yang produk-produk yang kami buat itu terus kaitan dengan karya pangan. Itu ada ikan asin, aneka ikan asin, sesawi nasin. Saya sebentar lagi akan saya pakai sesawi Merauke. Aneka dendeng asin, sesawi nasin. Aneka ini dendeng manis. Lalu itu juga dendeng asin.